Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, bukan pagi lagi sekarang. Semangat sore. Saya ingin memperlihatkan akuarium ikan yang sehat-sehat di dalam sana. Ini jenis ikan hias yang aku ternak di kolam depan. Dia sehat karena sirkulasi airnya terus terpancar dari atas. Aku perlihatkan bagaimana caranya membuat saringan. Di sini saringan air dari berbagai jenis batu-batuan yang kutaruh di atas itu, lalu dia turun ke bawah. Wah, ini sepertinya tertutup. Aku sudah lama tidak mengecek ini. Oh, benar saja. Ternyata dia tertutup. Seperti ini, saudara. Airnya pantas saja. Oke, kita tutup agar dia lebih rapi. Kita lihatkan kembali bagaimana reaksi ikan-ikan di bawah sana yang sedang makan. Mana ini, mana? Wah, ikannya di atas semua. Di atas semua, saudara. Itu. Woi. Wah, ini tontonannya India, hey. Begitu, saudara, kira-kira untuk memelihara ikan yang sehat itu kita taruh di bawahnya batu-batu agar dia memiliki energi batu yang bagus. Energinya, ikannya akan menjadi sehat. Jadi batu ini sebetulnya bukan hanya sekedar hiasan saja. Ini batu untuk memberikan kesehatan pada ikan. Ikannya di sini, wah, dahsyat. Ikan yang dahsyat. Sehat, sedang makan. Itu, saudara. Cukup untuk kuperlihatkan ikan-ikanku ini. Ada ikan yang besar, yaitu ikan gurame Padang. Tidak bisa ku taruh di sini karena di sini sudah terlanjur ikan-ikan yang kecil. Black red. Ikan di sini sehat-sehat, saudara. Mm.
Semoga ini menjadi inspirasi Anda untuk menghibur hati agar kita punya jiwa yang tenang dan damai. Karena kita memiliki hiburan yang indah-indah, kita perlu juga di dalam rumah hiburan jikalau kita sedang nyantai. Begitu, saudara. Demikianlah. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.